Di video kali ini saya akan memberikan cara agar tidak bisa di-inbox di Facebook atau cara agar tidak bisa dikirimi pesan di Facebook. Namun saja kalian tidak ingin mendapatkan pesan dari siapapun di Facebook ya. Jadi tidak ingin di-inbox atau tidak ingin dikirimi pesan di Facebook. Nah, caranya sangat mudah sekali. Silakan kalian buka Facebook kalian seperti ini. Lalu silakan klik inbox atau pesan di pojok atas ini, maka akan dibawa ke obrolan ya atau messenger seperti ini ya. Nah, lalu kita klik strip 3 pojok atas dan kita klik setelan guys, setelan atau pengaturan ini ya. Maka munculnya seperti ini. Lalu kita ke privasi dan keamanan. Lalu di sini kita cari pengiriman pesan guys, pengiriman pesan ini ya. Kita klik. Maka munculnya seperti ini ya. Nah, di sini kita klik teman dari teman Facebook ini. Kita klik jangan terima permintaan. Lalu kita klik perbarui pengaturan. Lalu kita kembali. Lalu di sini orang lain di Messenger ini kita klik dan kalian juga pilih jangan terima permintaan ya. Nah, dengan cara tersebut maka tidak akan ada satupun orang yang bisa mengirimi chat, inbox ataupun pesan ke Facebook kalian.